Selamat datang semuanya bersama Obi di sini. Kita akan melanjutkan gameplay versus zombie 2-nya yang dimana sudah mencapai Wild West dan sudah mencapai level 10. Asik. Dan aku juga udah mendapatkan tanaman yang aku mau, yaitu si Zap atau Lightning Reed. Lanjutkan saja di level 11. Sampai level berapa kita akan berhasil? Oke, jangan menghabiskan sampai 500-an. Jangan boros matahari katanya. Ya nggak bisa gini dong, parah banget namanya. Gak bisa ngapa-ngapain. Oke, ada 325 lagi. Jangan sampai habis. Kita tambahin lagi sili Zap-nya. Zap. Bisa 200 koin lagi nih, 125 lagi harusnya bisa sih. Bisa 75 koin lagi, bisa nggak dihilangin? Bisa 75 lagi apaan? Gimana aku tahu lah. Cuma 3 beginian doang nih. Parahnya kebangetan, 75 lagi apaan dong? Ini cuma ngandelin begini doang nih, udah selesai. Mungkin 50-50 100. Ah nggak mungkin, enggak. Nah kita samperin aja lah. Sampai lagi lah awalnya, sampai lagi. Ayo tuh kenain. Nah, kita tambahin es lah disini. Bukan tuh. Cuman 3 petir doang, 3 zap. Kita mendapatkan cangkul. Skop, bukan cangkul. Nah, di sini selanjutnya kita pasang boomerang. Ada di tengah-tengah, berarti kita taruh di tengah-tengah aja dulu lah. Biar bisa digeser kanan, geser atas, bawah. Kita percepat. Oh, ini pasangnya satu-satu ya. Ya sudah selesai, lalu ada dua di situ, tambahin Zap-nya di sini. Mantap. Oke, sudah lepas. Aman. Geser ke bawah, jangan sampai dia lolos. Taruh di paling depan, ada di atas itu dan di situ. Jangan lupa kita lindungi. Lalu ada Zap lagi, taruh di sini. Salah. Taruh di sini, berarti yang kebuka di bawah. Paling bawah deh. Sudah selesai. Pada gosong semua di Zap. Oke, langsung aja kita taruh di sini, kita buka di sini formasinya. Oke. Sejajar. Jadi akan aman. Wah, di atas bahaya nih. Pindahin ke atas karena di atas lebih kuat, pakai kon. Selesai juga. Tambahin di sini. Tunggu. Nah, gini. Oke, di atas itu aman. Bisa taruh di sini, buka di sini dulu. Kita habisi yang pakai kon dulu. Oke, sudah selesai. Pindahin ke bawah. Pindahin lagi ke paling bawah. Mantap. Dapat ini lagi, berarti jaganya begini aja. Oke. Nah. Waduh, di atas sana ada yang pakai ember dong. Buat sebal nih. Keras nih, keras. Yo, bisa. Kalau nggak bisa, aku jurus nih. Oke, bisa. Aman. Bumerang lagi nih pasti nih. Oh, enggak si Zap. Kita tambahin dayanya di sini, di tengah ya. Tengah sini aja lah. Oke, di bawah sini harus hati-hati. Kita pasang semuanya. Di atas, lindungi di atas. Ayo dong nih, yang ember nih, ember. Oke, sudah copot. Bumerang juga sudah siap, kita taruh di sebelah situ. Tidak ada sesuatu yang berbahaya, masih aman. Kita sesuaikan. Oke, sudah selesai juga di sini.
Wih, masih ada ini yang terakhir, terakhir. Di bawah harus hati-hati nih. Langsung aja pasang semuanya lah. Di atas juga ada, hati-hati kita pingin ke atas. Ini yang bawah belum nih, kalau yang bawah udah selesai ya pengen ke atas ini. Nah udah, kita ke atasin. Ayo dong, nah gini mantap nih. Kita dapat semangka. Buset, 325. Waduh, ada yang baru lagi nih. Oke, ini dia. Kita percepat dulu sebentar. Dapat matahari, ayo. Nah, sudah dapat. Taruhin itu dulu deh sebentaran. Nah, itu di situ. Kita pasang lagi ini. Nah, semangkanya jadi bisa kepake kan kalau ada jurus kayak gini nih, lumayan nih. Zen Gardernya baru aku panen. Tambahin lagi semangka di situ, tambahin ini di sini. Lalu ini di sini. Lalu pertahanan di sebelah sini. Kita bekuin yang ini. Hati-hati, hati-hati. Nah, ayolah, gepeng semua lah, gepeng. Tuh semangka tuh damage-nya gede tuh, tapi duitnya juga gede. Kita bekuin yang ini. Ini mantap. Lalu ini, itu dia tuh yang berbahaya tuh. Nah kan kena kan tuh. Oh ya. Oh untung ada itu. Masuk dia ternyata. Kuat juga loh yang pakai itu, apa sih namanya tuh? Banteng-bantengannya kuat juga. Pantes aku butuh yang kayak beginian. Aduh, nyebelin loh ini. Waduh, ini kuat banget. Wah, parah sih ini. Kuatannya gak bisa diragukan. Terlalu kuatannya, terlalu besar. Aku nggak kuat buat lawan kayak begini nih. Pakai yang ini juga nggak terlalu ampuh sih kayaknya ya. Mending mereka di depannya harus dicegah nih. Semangkanya berarti harus dua lapis kalau kayak begitu. Terus semangka satu lapis aja kurang kuat loh. Terus gue dikasih pertahanan ya. Iya, kasih pertahanan baru deh tuh dia diem. Wah, pertahanan benar-benar dibutuhkan banget nih. Oke, di sini aman, berarti langsung aja taruh di sini. Ada es. Oke, kita bekuin dulu di sebelah sini. Aku belum siap buat pasukannya, sabar. Nah kan, biarin deh, biarin. Tar dulu. Sabar, sabar. Aku bingung, sabar. Aku bingung. Sabar. Ampun, ini pertahanannya mana sih? Nah, udah pada muncul nih. Sabar. Tunggu sebentar. Aku belum siap semuanya nih. Aduh, ada yang itu lagi, sebel. Bahaya nih, bahaya. Nah, untuk bisa dibekuin. Kita pakai buat jurus semangkanya. Aduh, ambil. Jurus lagi.
Waduh, jurus lagi. Sini kita hobi jurus. Mantap Neoro, jurus lagi. Oke, kita jurus lagi. Lagi, nah lagi. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, jangan sampai kehilangan lebih dari 2 tumbuhan. Berarti kita nggak boleh pakai yang gratisan. Atau yang sekali pakai kali ya. Jadi akunya bingung mau naruh apaan. Ntar dulu. Biarin deh. Aduh. Ah, udah datang lagi, cepet banget. Eh, sabar dong, sabar, sabar, sabar. Nah, aku aja belum siap loh. Ini yang satu biarin deh. Oh, aku baru naruh satu mata, parah banget. Kan bener kan kalau aku nggak pakai itu susah kan. Potato favorit aku banget tuh. Ya dapat matahari, kita tambahin lagi, mantap. Listriknya juga tambahin nih si zep 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 zep. Zepnya ada banyak, kita setrum semua zombinya. Wah, kuat juga rupanya. Kita tambahin lagi lah tenaganya, powernya tambahin. Selesai sudah. Terlihat acak-acakan, iya. Dan aku juga nggak suka ini. Tapi simpel sih, cuma bunga matahari dan si Zep. Kembar dan Zep. Oh, kita kalau walnut kita sudah hancur, kita bisa taruh walnut kita lagi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita sudah mendapatkan semangka yang harganya lumayan mahal dan susah untuk dikeluarkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan di level 16 dan kita juga sudah mendapatkan walnut repair. Jadi kita bisa naruh jika sudah termakan, kita bisa langsung ganti dengan walnut yang baru, nggak usah nunggu sampai habis lagi. Oke, jadi seperti itulah. Terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari OB, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.